apalagi gunung yang kelihatan besar ini. Wow. Ini keren banget. Coba kalian perhatikan di gunung sana itu ada banyak tanaman bagus, sedangkan yang deket ini adalah tanaman durian. Kita sedang berada di Pemalongan. Tinggi di pegunungan itu bukan panas yang kita rasakan, tetapi adalah dingin, hawa sejuk karena banyaknya tanaman, dan ini sejuk enak. Wow, suka sekali. Cakep banget. Dan di sebelah kanan adalah pegunungan yang indah itu, sementara di sebelah kiri juga gunung. Ini keren banget. Halo teman-teman, kalian yang suka gunung dan pegunungan, jangan lupa tempat ini karena view-nya bagus banget. Selain itu juga jalannya bagus, so enggak rugi deh. Ini daerah Pemalongan.
Namun sayang, seribu kali sayang, setelah jalan aspal yang bagus, ada juga jalan-jalan yang rusak seperti tadi. Dan bisa dimanfaatkan untuk menanam padi ya. Dan ini udah, kita udah mulai masuki beberapa jalan yang rusak. Dan di sini ada objek wisata. Kalian bisa lihat di situ ada banyak mobil, banyak pengunjungnya. Itu bisa naik ke atas sana. Itu wisata pegunungan. Masuk lihatkan view-nya nanti pas di bawah sini ya. Hamparan padi yang beautiful banget. Terus selain padi, kalian bisa lihat gunung. Wow. Bagian atas sana kalian bisa lihat, sana ada gazebo ya di atas batu ya, itulah jadi tempat wisatanya di sini. Mantap kan. Ini ada genangan air, ada mobil, langsung kelewatin dulu. Ini mobil itu lebih parah, lebih dekat. Ada kebun durian, mungkin wisata durian ya. Kalau pakai mobil sih tidak masuk sarankan. Lihat sini. Kenapa? Karena ada jalan yang memang susah dilewati ya dari situ. Di sini juga ada peternakan ayam tepat di bawah gunung yang beautiful itu, indah. Dan ini jalannya udah mulai rusak. So, kalian harus ekstra hati-hati ketika melintas di sini. Mobil-mobil yang rendah bakalan gasruk di sini. Nah, ini adalah beberapa bagian yang masih rusak. Mungkin belum ada rapat lagi terbaru buat desa ini untuk memperbaiki infrastruktur jalan ini. Ya kalau sudah rapat dari RT, kemudian ke kelurahan dan kecamatan, maka nanti jalan pun akan diperbaiki. Menggunakan dana desa agar jalanan bisa mulus seperti yang sebelumnya tadi kita lewatin. Keren banget kan ya. Tuh lihat tuh, ini durian, ini durian keren banget. Dan di sini adalah titik terparahnya. Kenapa terparah? Karena di sini licin ya. Ini bertanah seperti ini. Lumpur licin. Jadi harus ekstra hati-hati ketika berkendara di sini.
sepertinya kita udah mulai memasuki daerah Tirta Jaya ya. Kita masih galak. Kurang tahu juga sih. Oke, sampai ketemu di journey selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mobil sejenis ini Kwanza Daihatsu sih masih no problem ya lewat jalan-jalan rusak karena ground clearance nya juga tinggi dan penggerak roda belakang, cuman ya cukup terguncang juga sih yang di dalam ada mobil. Oke. Banyak ini jalan yang perlu diperbaiki. Segera saja juga.